kita pakai ya. Oke. Oke, silonnya nggak lihat guys. Hello guys, oke, welcome back to my channel, Papa. Piu piu. Alright, oke, pada kesempatan kali ini saya baru saja mengupdate Mobile Legend gua guys ya. Jadi di sini setelah saya update, sini langsung saya turun level 1 guys ya. Level gua level 1 ya. Oke, kita cek di sini my profile, tapi oke, masih level 1 ya. Jadi level 1 apa sih yang ini pita-pita ini gua kurang paham gitu guys ya. Ini pita-pita ini oke, Plastil level 1 XP. Oke, siap. Gua nggak tahu dah. Jadi yang mau gua kasih tahu di sini, setelah update sini ada item terbaru guys ya. Jadi ada item terbaru di Mobile Legend di sini, auto menghilang guys ya. Jadi kita cek di custom ya, kita cek di custom aja dulu guys ya, biar cepat tutorialnya. Oke, kita jadi alright. Jadi kita coba di custom ya. Di sini ada item terbaru, 3 item terbaru guys ya, setelah update di Mobile Legend auto menghilang ya. Teman-teman sekalian bisa gunakan di menggunakan item ini seperti Natalia menghilang gitu, tapi cooldownnya itu cepat banget gitu guys. Cuma 6 detik yang sekitar 6 detik kalau salah guys ya. Oke, kita kasih tanpa cooldown, kita tambah gold dulu guys ya. Oke, kegedean suaranya ya. Oke, kita tanpa cooldown, kita tambah gold. Siap, udah tambah gold, kita maxkan levelnya guys ya. Oke. Oke, siap. Setelah itu teman-teman sekalian, di sini ada item terbaru dari Mobile Legend ya guys ya. Oke, kita cek di sini ya. Oke, itu ya, kita bersihkan minion dulu guys. Oke, di sini seperti ini guys, ada, wah ini udah lengkap banget gitu. Sini udah lengkap banget tulisannya ya kan, kayak sepatu ya kan. Oh, ini beda banget seperti yang dulu guys ya. Oke, yang gua mau tahu itu adalah ROM ya. Di sini ROM, di sini ada Shadow Max ya. Setelah gua coba Shadow Max ini ya, kita cek deh, kita beli dulu ya Shadow Max-nya. Oke. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mau baca, silahkan aja baca sini pemberitahuannya ya. Oke, siap. Oke, kita coba di komputernya dulu ya. Apakah bisa menghilang apa enggak gitu guys ya, setelah kita pakai ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita tunggu silonnya, kita pakai ya. Oke. Oke, silonnya nggak lihat guys ya. Tapi cooldownnya cepat banget gitu. Cooldownnya cepat banget guys. Oke, kita kasih kembali dulu ya. Alright. Oke, kita kasih kembali dulu. Dia kayaknya masih sadar gitu ya. Di sini kalau kita teman-teman sekalian baca sini ya, banyak banget ya penambahannya, kayak XP ya kan, kayak gold, cooldown 60 detik ya. Efek ini cooldown selama 60 detik, berlangsung selama 5 detik. Ini gua tahu ini cuma 5 detik ya menghilangnya guys ya. Oke, kita coba di lagi. Oke. Kagak lihat guys. Dia kagak lihat ya. Oke. Jadi itu item terbaru ya, mantap kali ya kan. Jadi jangan lupa tombol like-nya guys. Jangan lupa tombol subscribe-nya, karena kalau di 100.000 subscriber gua akan mengadakan giveaway HP ya. Jadi so 100.000 subscriber teman-teman sekalian, gua akan mengadakan giveaway HP gitu. So in this video, see you, bye bye.